Ay, sogap je. Ya, sayang. The only person. Ada apa-apa nak tanya ke? Saya tak ada, tak ada benda nak di... Apa nama? Dia ajar pun. Tapi sekarang ni yang kita apa yang kita kena nak concentrate kat mana tak? Yang kait itu kan? Amanda, untuk apa ni? Assignment ke apa? Yang apa? Macam kita orang punya group dah buat untuk Google Form. Ya Allah. Okey. Google Form punya soalan. Google Form dah buat soalan. Lepas tu? Nampak tak? Dah bagi belum? Dah bagi belum kat ni dekat orang untuk jawab? Belum lagi. Oh, belum lagi. Okay. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya-tanya je tau. Ni macam untuk bulan Julai ni saya tak ada benda nak diajar dah. So korang boleh tanya je apa. Okay. Madam. Okay, sekarang madam kena tengok Insta saya. Okay. Madam nak follow belum? Lepas tu mama tak punya. Madam nak follow belum? Madam masih tak follow lagi. Saya tak follow lagi ya. Okay. Sekejap saya buka Instagram, okay. Share screen. Saya gini lah. Tengok mirror, salah mirror sekejap. Apa nama Insta sekejap Saya boleh tukar. Holiday. 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 Lepas tu belakang Zel terus. Z-Z-L-E. Ni ya? Belum ke? Okay, dia belum. Okey tak madam, tapi saya tak pun set saver pun tu lah. Baru satu je lah pun. Okey, ni macam muka dimah lah ni. Tapi betul lah madam, hashtag main peranan yang penting lah. Sebab saya tengok kan, saya punya followers semua tak dari mana dah, saya pun tak tahu. Betul, sebab tu hashtag penting. Betul. Satu tips yang nak tengoknya, kalau kamu tengok Instagram video saya kan, cara nak cari hashtag tu pun kena tengok berapa banyak. For example, nak masukkan hashtag, for example saya buat satu post ni, for example ni apa benda ni, ni game, okay. Saya main game ni. For example, saya tekan hashtag game. Nampak tak? Dia punya apa nama ni? Dia punya public post dia banyak. So semakin tinggi dia punya public post, maksudnya hashtag ni bagus lah. Kalau macam gamer ni pun kira bagus juga kalau nak masukkan. So letak hashtag yang tinggi dia punya ni kan, public post dia tu. Jangan terlalu orang panggil apa. For example, I love game as a girl. Tak ada kan public post dia. Kan? So dia kena tinggi dia punya public post tu supaya bila orang cari, for example saya cari, tapi saya cari tu. Kalau dia cari apa game, so ada 36.9 million orang hashtag game. Daripada sinilah orang luar tu datang. Daripada sinilah. Okay, mana tengok balik ya. Tengok balik your Instagram. Mana tadi holiday? Dia start minggu ni ya start?
minggu lepas. Apa benda error not found? Orang lain boleh masuk je, siapa yang bisa masuk. Okay, okay, ni holiday. Ni dapat dari mana ni? Yang tu daripada yang tu daripada macam daripada Google. Bukan Google, Insta kot. Oh, Insta, Insta orang. Bukan, dia macam brand, brand satu brand, luxury brand lah macam tu. Oh, ni logo dia orang ke apa? Bukan, dia yang patung tu kira macam brand, brand dia orang lah, kaos. Oh, ya ke? Sebab kalau pakai brand orang ni kena berhati-hati sikit, takut dia apa dia takut dia claim, takut dia komplain. So paling senang saya cakap guna Canva je kan, guna Canva, Canva paling senang nak buat logo. Eh, yang ini okey lah, cuma sebab ni muka Dimah punya ni, so kita tak, tak nampak lagi. Cuba tengok ya. Tag saya ada cakap. Tengok komen. Apa yang komen? Ni siapa? Bapa RL ni siapa? Tak tahu lah. Hah? Your friend ke orang orang luar? Yang komen ni saya punya business minister. Oh ya. Yeah. Kamu kenal lah ni. Memang saya pun. Oh, kamu ni minister. Uh-uh. Cara, lagi satu cara, kalau kamu nak dapat banyak followers daripada orang-orang, example macam ni holiday, holiday does, ni ada, ada public post ke? Tak tahulah, rasa macam tak ada. Saya je yang guna kuat holiday dah. Kamu punya hashtag JTCM travel backpacking, okay, Malaysia. So, saya rasa kena tambah hashtag holiday satu lagi. Okay. Sebab bila orang cari macam ni, for example, holiday, holiday Malaysia. Cari kat teks ni. Tengok dia punya, macam mana orang buat hashtag ni, korang boleh copy paste. Dia punya hashtag ni, holiday Malaysia. This one ni has 100 posts. So, masuk sini. Okay, kalau kamu nak dapat followers daripada orang-orang yang strangers, kamu cari, kamu pergi buat hashtag holiday sahaja. For example macam ni, kamu cari, dia ada 141 million post kat situ. Dan kamu follow hashtag ni. Lepas tu, ini Ibang buat tak senonoh ni, buat bodoh je eh. kita masuk yang ni. Okay, ini siapa ni? Liz. Liz what? Liz Lewis. Saya tengok dia okay tak? Kita masuk dia punya ni. Ustaz sama senonoh. Tak maulah ni. Ini personal. Ada, ada, ada orang dia buat memang page untuk holiday sahaja. So kena cari sikit lah. Sekejap eh, kita cari orang yang okay sikit. Kerana holiday ni banyak pakai bikini eh. Ya tu, keluar. Sebab kat beach kan. Ni okey lah ni kot ni orang ni. Tengok eh. Ni cantik lah ni. Ini seorang yang memang suka tengok gambar pasal holiday, beach dan sebagainya. So kita follow dia. Ni cara nak dapat followers daripada luar eh. Lepas tu, tapi dia cakap bahasa apa pun tak tahulah. Dia cakap bahasa, bahasa Spanyol apa. Lepas tu like, like dia punya komen ni. Like komen dia. And then kita bagi komen kat dia. Love your post. Follow us. Ini cara nak dapat followers daripada orang luar.
semakin, tapi kamu kena cari sebab tu kegunaan hashtag tu adalah kamu kena cari niche kamu lah, atau kamu cari dalam lingkungan kamu. For example, kamu buat pasal holiday, so kamu kena cari orang yang travel nama, juga lah. Buat travel juga. Jangan-jangan hati. Ya, pergi tempat lain lah. Sebab kamu, orang tu akan masuk juga sebab kamu ada satu apa interest yang sama. Kan ada yang buat pasal dalgona, kan ada kena kopi kan. Ada pasal buat COVID. So semua-semua tu kena cari-cari balik kamu punya group daripada teks tu kan, daripada teks ni. Nanti kamu dapatlah banyak follower. Tapi saya tak kisah sangat follower lah, kamu, saya tak adalah begitu sangat pun. Tapi benda ni seronok sebab benda tu. Kan? Macam saya punya Instagram, saya ada banyak Instagram eh. Yang ini saya buat fotografi punya ni. Kan? Fotografi punya Instagram. So follower saya datang daripada, kebanyakannya datang daripada apa nama? Orang-orang yang suka fotografi juga. Dan saya follow ramai untuk dapatkan follower 300 ni. Sebab bila dapat 300 lebih ni, kita boleh nampak insight dia cantik eh. Daripada sekarang ni, minimum followers untuk dapat insight yang penuh adalah 100. 100 followers. Sekarang saya dah dapat 100 lah untuk saya punya yang ni. So kalau tak dapat 100, audience dapat buka. Tapi saya tak wajibkan lah benda ni. Untuk kamu saya tak wajibkan. Tapi dia seronok dapat benda ni sebab kita boleh tengok siapa yang follow kita, unfollow kita, daripada mana dia orang datang. For example, saya punya follower banyak daripada Kuala Lumpur, age range. Kalau ikut macam kalau kita buat business, kita banyak fokus pasal benda ni sebab kita nak buat post yang banyak macam young post kan, macam younger range post macam ni. Saya woman banyak, so mungkin saya boleh letak gambar-gambar yang apa nama tu, bunga-bunga sikit ke. Dan yang paling penting sebenarnya dalam ni saya kaji juga benda ni, madam. Benda ni adalah skill sebenarnya. Kalau macam kebanyakan student saya lepas dia orang habis grad, saya suruh kelas-kelas lain wajib benda ni. Dia orang kena dapat at least 100 followers. Sebab saya nak suruh dia orang nampak benda ni. So that dia orang bila dia orang post tu, dia orang ada strategi. For example, kalau kamu dapat buka yang bawah ni, kamu boleh tengok followers kamu masuk pukul berapa. Saya tengok yang business IG saya, banyak orang-orang kita masuk malam lah, pukul 7 ke atas kebanyakan. Okay, so the perfect macam pukul 7 ke atas tu, the perfect time untuk kamu post untuk kat business IG tu, pukul 10 ke atas. Ada orang aktif waktu tu. Macam saya ada, ini adalah Instagram untuk student saya. So student banyak pukul 12 tengah hari, 6 sampai 9 malam. Okay, and then setiap hari berbeza-beza. So average saya boleh katakan dalam pukul 12 sampai pukul 3 petang lah. Tapi dia berbeza dengan saya punya saya punya Instagram yang fotografi tu tadi. Tengok perbezaan kan, insight dekat audience. Oh, nampak? Beza antara student saya dengan tu adalah Orang yang tengok fotografi ni, dia start daripada pukul 9 malam sampai 3 pagi. Dia beza dengan saya punya student punya account. Itu cara dia sebenarnya. Cara macam nak dapat followers, nak dapat siapa yang buka business IG tu. Itulah cara dia sebenarnya. Betul. Lepas tu dia ada mention hari juga, madam kan? Hari apa yang... Dia mention hari juga. Kalau macam ni, kita macam saya tengok ni, Saturdays, paling ramai orang akan masuk saya punya Instagram ni adalah hari Isnin, Selasa. Macam saya cakap tadi, macam ada konsistensi
consistency punya markah kan. Tapi untuk kamu tak adalah ni. Consistency yang untuk kelas-kelas lain bila diorang dapat buka benda ni, diorang kena kaitkan consistency tu maksudnya diorang post hari apa. So bila saya marking untuk kelas yang lain tu, bila diorang buka benda ni, saya marking, saya tengok post diorang hari apa. Diorang report hari apa benda ni. Itu nama dia orang panggil analytical. So bila student saya diorang graduate, diorang boleh letak skill ni as part of diorang dalam resume diorang. Sebab sekarang ni kan employer banyak, kalau diorang macam student nak masuk dalam apa company-company yang ada yang macam TikTok ke, company TikTok atau company Cellcom kan, atau company benda-benda Shopee ke, benda ni diorang pandang and student saya ramai dapat kerja dekat company-company yang menggunakan banyak platform social media ni, for example kat Google ada seorang, sebab diorang tunjuk diorang punya face Instagram ni, diorang tunjuk dekat employer. Diorang tunjuk macam ni, diorang buka benda ni and then diorang tengok macam ni diorang analyze and macam ni diorang target diorang punya post kat mana dan sebagainya, and then diorang dapat kerja tu. Sebab tu Instagram ni bukan saja-saja saya suruh buat happy-happy fun-fun ni, tak. Dia ada benda di belakang dia. Kalau kamu ada bisnes, kamu pakai juga benda ni. Saya masih mengkaji madam punya YouTube punya marketing Instagram. Tapi dah video kedua lah. Okey lah. Dah ada tiang sampai tiga kan. Sampai yang tiga tu yang dia menggunakan dalam ni lah. Tapi untuk kelas kamu saya tak adalah buat benda ni. Okey, ada lagi nak tanya? Madam. Soalan dari saya je. Cuk. Banyak tanya lah kau ni. Yang untuk kau kecoh asal suruh lambat masuk. Aku pun dia masuk pun. yang untuk grup punya assignment tu, madam ada post dekat LMS eh? LMS? Dokumen dia ke apa? Dokumen dia macam nak kena buat semua kan? Sebab hari tu minggu lalu kan madam dah check kan? Oh lepas yang tu? Lepas tu boleh start karang dah? Just question tu eh? Dah, saya dah letak kat LMS. Okay. Alright. Madam, okay, jam madam terus. Itu. Thank you madam. Madam itu, I punya IG. Am dia? Oh IG, your IG. Okay, sekejap eh. Alright, apa Haji? Dope, D-O-P-E. D-O-P-E. Oh ni. Game dia? Tak. Trendy fashion eh? Lifestyle sneakers. Bling-bling lah ni. Tak adalah bling-bling. Tak, dope sangat pun ada. Acah dope dia ni. Tak, sebenarnya nak cerita lebih kepada art and design. Tapi masuk dengan fashion sekali lah. Dia cantik lah logo ni. Ni Canva eh? Canva. Cantik. Canva sekarang ni banyak benda yang saya rasa saya sendiri pun dah download. Apa nama tu? Dalam ni kan? Dalam saya punya... ni kan? Dalam saya punya... Canva macam mana nak bagi hilang dia punya watermark lah? Watermark tu sebab dia kena bayar. Oh I see. Memang kalau download gambar pun dia akan keluar watermark Canva kan? Dia kalau yang tak nak ada watermark tu dia kena yang free. Macam ni kan? Kalau download gambar dari Google mesti lah ada watermark kan? Tak juga. Tak. Kau screenshot lah lepas tu crop. Dia make sure, dia Canva ni, dia ada benda yang kena bayar. Satunya adalah for example picture dia sendiri.
Lepas tu ada juga yang kena bayar untuk certain font eh. Dia punya huruf tu, jenis-jenis huruf pun ada. Kena make sure dia punya picture dengan huruf tu semua free. Baru dia tak ada watermark dan kamu boleh download habis-habisan lah. Macam ni dia free-free yang macam mana eh. Ada yang kena bayar. Macam ni dia tak ada tulis free kan. Dia kena bayar ni. Kalau tak tulis dia ada kena bayar. So saya sekarang memang dah download dah lah ni. Okay, so basically logo okay, on point. Ni siapa ni? Kawan ke apa? Kawan-kawan. Saya paksa dia orang komen. Kalau tak komen, putus kawan. Okay, so basically this one. Kalau ini ada, for example, ni adalah post mukadimah. Saya lebih prefer kalau kamu tulislah apa purpose of this page kan. Okay. Kat dalam dia punya content ni, tulis sikit. Sebab kamu punya ni macam agak banyak sikit dia punya purpose dia. Okay. Ini, National Geographic ni. Ya, dia collaborate dengan Vans. Cantik eh. Saya lebih nak, kalau boleh nak, memang saya nak post benda-benda yang macam rare, macam unik kan. Betul. Macam tak pernah dibuat orang, cuma macam pelik lah. National Geographic yang kita tahu macam lebih kepada dokumentari punya cerita, tiba-tiba dia collaborate untuk buat satu produk untuk ni. Jam, aku. Jangan lupa tau. Tag Insta aku. Okay lah ni. Cantik lah. Ada emoji. Okay lah. Comel lah ni. National Geographic. Okay. Not Geo Wild. Boleh tag juga. Instead of boleh pakai hashtag, kita tag diorang juga. Pun cantik kak. Kan? Sebab dia ada kaitan dengan certain people kan. So boleh juga buat tag kan, add. So orang-orang kat sana pun bila kita add dia orang, macam for example kita buat apa nama ni? Ni saya ni jelah eh. Contoh je ni. Okay, for example ni adalah game apa entah. Android eh. Saya tag Android ada tak? Ada. Saya tag Android. So dia akan keluar bila dia orang masuk, for example eh. Ni satu lagi tips eh. Nak orang macam agak apa nama, aware of your post kan. Okay, bila kita tag, for example kalau saya tag Android, dia keluar kat sini kan. You guys know this one? Kat sini. So yang ini adalah post-post yang orang tag diorang. Tag Android. For example kalau saya nak masuk Net Geo tu, benda tu dia takkan jadi, dia takkan berada di bawah ni. Benda tu takkan dia berada di bawah ni kalau kamu guna hashtag dia, kamu kena guna add. Macam ni. Ini datang daripada Hina Check. Sebab dia guna add Net Geo. Sebab tu dia keluar dekat Net Geo punya sendiri, so boleh guna add juga eh? Tapi untuk yang tu cantik lah, saya suka dia punya apa nama tu, mana tadi tu look next. Dia tulis review about, sebab nak buat rare tu kan. So boleh dah review about rare art and design. Okay, boleh buat huruf besar lah, R-A-R-E, rare. Lepas tu yang ni. Okay. Macam mana inside, okay? Orang masuk ramai lah? Saya inside tak reti tengok lah macam mana madam dia, macam mana seminggu, macam mana dia punya result tu.
Okay, inside dia macam ni. So for example, this is ni saya punya apa ni, Instagram. So for example, yang ini adalah saya post pada 7 days ago. 7 days ago, maksudnya dia dah seminggu. So insight untuk post ni dah keluar dekat bawah, dekat sini. Dekat insight ni. Dia 7 hari eh? Ada 7 hari. Okay. So nampak tak dia punya ni dah keluar. Maksudnya ada 69 kat sini eh. Kat post ni. Ada mana? Mana tadi? Hilang lah ni. Untuk post yang saya last kali baru post tu, dia dah keluar untuk dia punya data. 69 engagement sebenarnya ni. Engagement maksudnya orang nampak your post tu dah 69 orang. Ha, kat sini. Tapi kalau nak buka yang aktiviti ni, tak ada masalah sangat. Ni reach, ni overall lah. Tapi dia akan keluar seminggu. For example, mana tadi tu? Tengok eh. Ni 3 days ago kan, 3 days ago. So, tunggu dah dalam 6 days ago ataupun 7 hari, 7 days ago, then boleh buka dah insight. Dan boleh screenshot lah. Ha. Macam tu lah. So, tapi... Daripada situ kita screenshot lah. Ha, then kita screenshot lah. Saya punya 5 days ago dah keluar lah. Ada keluar dah eh? So sebenarnya kalau for example saya prefer like what 7 days ago untuk for example hari ni kita post, esok kita post. For example you consistently post, itu tak ada masalah lah nak screenshot bila-bila pun sebab you consistently post. Tapi ada orang dia post sekali seminggu sahaja. So saya sarankan selepas 7 days tu baru ambil, baru macam kita mengail ikan lah kan. Baru mengail dia punya insight. Ha, macam tu. Siapa yang consistently post tu dah boleh kail dah. Dah boleh mengail dah sebab memang akan dah segera masuk. Orang kita post lalu, dia punya insight akan cepat naik lah. Ha, standard tu kan. Tapi kalau kita post sekali seminggu, so dia punya data tu tak sebanyak. Dia akan keluar juga. For example, 3 hari kita compare 3 hari punya data dekat dalam insight dengan 7 hari punya data. 7 hari punya data lah yang paling banyak. Maksimum dia. So dia akan keluar 7 hari tu. Itu yang maksimum dia. Lepas tu dia akan hilang. So saya sarankan dalam 6 hari atau 6 hari lah. 7 hari tu takut hilang. So 6 hari, 6 days ago tu dah boleh kail kamu punya data. Tapi kalau kamu kail cepat sangat, for example hari ni post, esok dah ambil dah data tu, data tu tak banyak sangat lah dapat. Tapi siapa yang consistently post, for example setiap hari post, dia orang punya data insight tu memang tinggi lah. Setiap hari boleh kail. Tapi saya tak nak lah tengok banyak sangat kan report kamu. So seminggu sekali kail boleh lah. Faham tak? Kenapa? Hisap gelap. Ha. Okay. Yang lain tu okay dah. Cuma kena carilah apa benda-benda yang yang rare lagi. Saya rasa banyak dalam Instagram kan. Okay. Ada lagi tak? Siapa lagi? Siapa yang nak ni? Saya. Madam, saya. Nazira. Apa Instagram? Nazira? Saya. Saya punya Instagram. Nama love, love dot furniture. Ni. Furniture, yes. Saya tak follow kan. Sialan korang. Alright. Holiday in jungle. Memang nak buat holiday in jungle juga. Mana Zirah? Betul. Oh, memang nak buat ni lah. Travel dalam jungle je lah.
Okay. Ayo. Ni gambar siapa ni? Gambar kamu sendiri ke gambar orang lain? Google. Okay, untuk gambar yang kamu ambil daripada mana-mana sources kan, saya, I would suggest you do like macam source eh, for example, macam ni. Oh, madam, sorry. For the second post, I ada CC to, I mean, credit to Blogspot lah yang I ambil gambar tu. Mana ni? Macam ni? Okay lah, macam ni lah. Buat ni juga sebab you put this one gambar ni as your logo kan, so dia lagi orang aware bila orang pakai dia, bila you pakai dia punya gambar eh. So logo ni agak saya tak ada masalah logo macam ni, cuma kamu kena aware sikit lah sebab ini kamu pakai orang punya. Kalau kamu ada come up with your own picture lagi bagus sebenarnya. Okay. Cuma bila, for example, kalau kamu nak letak mana-mana gambar yang kamu sendiri tangkap, saya suggestkan kamu tulis nama kamu macam, for example, love ataupun the brand of the Instagram kan, love.n4. Sebab takut orang ambil kamu punya gambar. Especially yang benda-benda yang melibatkan fotografi. Macam saya punya ni, sekejap eh. Saya punya yang ini dah banyak kali tukar dia punya branding ni. Sekejap. Ni saya tak letak. Ada berapa benda lah yang saya letak. Tapi macam ni sebenarnya dah ada bawah ni tapi tak nampak. So kalau itu picture kamu sendirilah. Kan. Sekejap eh, mana tadi? Oh sekejap, saya kena masuk balik ni. Alright. Okay. Review places for those who love natural environment. Natural environment in the jungle. In the jungle eh. Tambah sikit, in the jungle. Okay. Alright. Ini kat mana ni? Hulu Langat. Hulu Langat? Gerimis Senja Villa eh? Yup. Ulang eh. Oh, okey. Saya selalu juga ulang eh. Tak pernah dengar benda-benda lah ni. Ni gambar kamu sendiri ke kamu memang pergi ke apa? Tak. Dari orang-orang. Mesti mahal kan? RM1,000 satu malam. Wow. Tak sesuai untuk gathering lah, tak sesuai untuk untuk ramai-ramai orang lah kan, family members. Okay, untuk content okay, saya tengok okay. Alright, hashtag okay, saya rasa boleh tambah hashtag lagi macam saya cakap tadi, guna hashtag yang banyak sikit public post dia. Example kalau macam ni, kita tengok ada water, ada pool, boleh hashtag water, boleh hashtag nature, boleh hashtag jungle. Apa lagi? Boleh hashtag apa ni? Family. Travel boleh. Hashtag-hashtag yang powerful lah. Hashtag yang powerful. For example, hashtag green. Dia punya public post is 1 million. 117 juta. So, pakai hashtag yang powerful. Hashtag, apa lagi? Travel. Ni pun banyak juga. 501 juta. Juta, okay. Lepas tu apa lagi? Jungle 8 juta. So orang boleh senang sikit nak cari your post. Then you get followers daripada daripada apa nama? Daripada orang luar lah.
sebab seronok sebenarnya bila kita dapat buka insight sekejap dapat buka insight ke semua insight tu. So, dia seronok lah. Pada saya suka bila insight ni dapat dibuka sampai ke audience. Then you can really feel the data punya apa strategi. Bila nak post dekat sini sebenarnya audience ni penting sebenarnya, tapi sebabkan saya buat last minute punya assignment nak tukar final exam, saya rasa macam saya tak nak bebankan kamu sangatlah nak dapatkan at least 100 followers. Sebab selalunya kalau macam assignment macam ni, kalau nak target 100 followers, saya selalu bagi start daripada awal sem. So kamu boleh buat 3 bulan. 3 bulan possible lah nak dapat 100 followers. Macam itulah. Tapi I think some of you dah ada dapat pun 100 followers kan? Which is good lah. Kalau kamu guna strategi yang betul lah, in terms of hashtag, you boleh guna tag, add. Lepas tu gunakan macam cakap macam yang ni, guna apa nama location macam Green Messenger ni. Location pun actually is a good Instagram marketing. So daripada insight tu boleh nampak macam mana kamu punya followers, kira customer lah kira kamu buat macam ni, kamu punya follower punya apa nama activity, apa dia orang punya preference daripada benda lah tu. Okay, alright Azra, okay. Jom, nak tanya. Untuk apa tu? Untuk apa? Macam yang kena buat form tu, kita nak forward form tu nak kena ambil nama email responden ke? Nak kena bagi dia orang letak email dan nama ke? Umur semua? Okay, untuk yang itu, saya suggestkan kamu ambil semua nama email, nombor telefon dia orang. Tapi kamu kena tanya balik participant kamu, kita orang nak buat report ni. So, okay ke kalau nama kamu ditulis? Kalau dia cakap tak payah tulis, jangan tulis. So, kamu ignore je lah. Tapi at least kamu tahulah siapa yang menulis benda tu. Kalau kamu macam tulis, kamu tak tulis nama nanti, ni siapa ya? Kamu sendiri confused. tapi data tu kamu yang simpan sendiri kan? Tak perlu attach form Google Form tu dalam report kan? Tak payah. Okay. Alright. Madam, tu gambar saya. Tolong like. Dekat mana ni? Sungai Lembing. Oh, baru pergi ke apa? Tak ada lah. Dah lama dah pergi. Kat Kuantan. Museum. Madam. Kalau letak gambar sendiri, okey ke? Boleh. Tak lah. Oh, nanti takut jadi model lah, madam. Tak, tengok dia punya ni nak travel dengan anak sultan. Memang dia diri-diri ke sebenarnya ni. Kamu boleh jadi influencer kalau kamu okay menggunakan diri kamu sendiri as the influencer for your page. Tapi kamu akan, apa macam saya cakap tadi, kena letak benda-benda yang agak trending lah kan. Macam saya cakap, macam kamu for example kamu masuk Google Trend, tengok apa benda yang trending. For example holiday dekat Malaysia, kamu letak juga. Pada saya dalam satu Instagram, kamu boleh gunakan diri kamu as influencer, tapi kamu kena mix and match kamu punya macam ni dia ada letak macam ni, ni macam tutorial, which is good lah, macam ni kan tutorial. And then bukannya saya nak semua sekali post tu berkait dengan Google Trend, tak juga. As long as ada satu dua post yang berkait dengan Google Trend, pada saya dah okey dah. Cumanya pada saya macam individuality tu pun penting juga. So jangan malu-malulah. Okay, macam kalau kamu malu pun kamu boleh pakai nama nickname macam
For example, Robin ke, boleh kamu kamu macam try to apa gunakan nama nama orang lain as an admin. Boleh juga. Kalau tak nak, tak nak letak nama sendiri lah. Terpulang. Macam-macam kan. Sekarang ni orang panggil apa nama? Nama nama dia lain tapi nama 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 retis dia lain. Katila, Katila. Ah, Katila. Kan. Okey, okay, siapa lagi? Katila, Katila. Oh, Katila, Katila nak. Aduh, Katila dah selalulah. Tepatlah Insta Katila. Katila dah berapa orang dah follow? 57 orang. Sikit lagi Katila. Ha, dia kena berapa sama orang, madam? Tak adalah. Saya dah sama 25 kan, minimum. Oh, sama saya dah lepas. Ha, 25 lepas lah maksudnya. Tapi saya saya sukalah tengok bila kamu cecah 100 tu macam satu... Gempak lah. Achievement. Satu achievement lah. Achievement buat post ada content macam ni sebenarnya. Feli dah boleh tidur, Feli? Feli? Tidur. Anak ya, anak Sultan tu dah boleh tidur lah kan. Dia pakai brand name ni, brand name dia je dah dapat 100 lah. Alright. So yang ini... Saya pun baru tambah satu lagi pokok lah. Nama pokok tu Airplane. Oh. Pokok apa? Tok Janggut nama dia. Pokok Airplane. Oh, tahu, tahu, tahu. Ah, Tok Janggut. Airplane. Uh-huh. Airplane senang nak jaga. Dia just tak payah ada apa soil pun kan. Betul. Ini ni gambar daripada siapa ni? Itu saya ambil sendiri. Saya pergi kedai tu. Cantik lah gambar. Belajar jadi fotografer. Boleh jadi fotografer, yes. Betul Kak Katila. Ni apa nama hashtag Sikulen lah. Hashtag Sikulen ni tak ada kat sini. Oh. Saya advice je lah. Kan? Boleh je lah hashtag Sikulen. Okay. Alright. Tapi konten dah cantik lah ni. Konten dah, dah okey lah cantik. Alright. Cantik lah. Ni pakai phone, phone apa ni? Katila. Samsung Note Note 10 Plus. Oh, Note 10. Siapa pula tu? Okay. Kawan student saya. Okay. Oh, ni ni pergi jalan lah ni. Cari pokok. Betul. Betul. Cari. Katila ada ada jaga ada jaga ke? Apa-apa plan? Mas ada. Ah, itu saya punya lah tu kat rumah. Okey. So yang mertua. Ini. Dah mertua. Dia, dia cantik lagi kalau kalau boleh buat satu konten yang apa ada macam mana nak jaga mendala ni. Oh, information ni lah. Tapi, yelah, di dalam betul ni memang tengah trending pun. Satu ni dah berapa sekarang orang jual RM29? Mahal. Ada yang sampai 50 plus pun ada. Depends on topak-topak tu. Saya beli yang hari tu kecil je lah. Lidah jin tu very small. Dia macam Sikulen punya size 42. Sebab cat, sebab suka beli juga. Tapi madam ni cantik lah. Oh yang tu. Oh, cantik. Tu kat mana? Okay. Kat office ke madam? Ah, ni kat office ni. Sebenarnya ada penambahan lagi dua. Semalam saya pergi IKEA. Dia gila lah. Mati lah. Okay, overall okay, just keep up the good work. I think boleh dapat lah. Cuma kena, saya rasa hashtag ni kena tengok hashtag yang yang betul-betul kuat lah. Hashtag kuat. Saya rasa hashtag kuat yang macam, betul-betul. Saya pun tengok tu. Yang Madam cakap tu kan, tengok berapa dia punya ni kan. Public post tu kan. Betul.
Lepas tu boleh tengok Sculence 9 juta. Ha, pakai hashtag Sculence ni. Tengok dia punya hashtag. Bukan letak S. Macam ni tak ada S kan? Ha, beza kan? Kalau kita pakai Sculence ada S, dia 9 juta. Tapi kalau tak ada S, dia 5 juta je. Okay, okay, okay. So, benda-benda macam ni macam that's how lah people do marketing guna Instagram. Boleh tag orang juga kalau ada kawan-kawan yang suka, boleh tag saya, lepas tu saya tag kamu. Okay, okay, madam. Boleh tag saya, lepas tu boleh tag orang-orang yang suka. Kita boleh cari dekat mana, kita kena cari kita punya group, kita punya gang dalam apa nama, dalam Instagram ni. Kita kena cari, kita tengok ada tahu orang yang buat apa. Madam, madam tengok kan, plant.co. Cantik tau, plant.co. Ha, macam ni kan. Sekilan, bila kamu follow, kamu tekan follow, kamu dekat kamu punya news feed ni akan keluar nanti siapa yang buat banyak pasal sekilan. Okay. So tengok orang macam ni kan. So berkawan-kawan lah dengan orang-orang yang sama lebih kurang macam ni. Kita follow dia punya tengok ni. Nanti kawan lah. Nanti lama-lama jadi kawan lah. Cantik lah. Cantik lah. Okay. So itu cara dia lah nak buat Instagram marketing. Saya pun saya sebenarnya dah eksperimen benda Instagram marketing ni dengan menggunakan saya punya ni. Fotografi saya ni. Yang ni kawan saya. Ini kawan saya fotografer. Tapi dia dekat Singapore. Saya kenal dia Instagram lah. Tapi ramai jugalah yang saya kenal daripada Instagram kan. Ni siapa ni? Bukan. Banyak jugalah fotografer. Ni Mama Hasbagi ni pun saya kenal sebab dia fotografer juga. So kita kena cari geng kita dalam Instagram. Sebab kadang-kadang diorang punya follower banyak. Macam ni tak banyak sangat. So ada juga yang macam ni je. Tapi antara cara-caranya boleh buat story kan. Story senang dapat orang masuk sikit. Macam ni follower dia ramai. 46,000 So kalau kita dapat kawan dengan dia, kita boleh tag dia. Bila kita tag dia, keluarlah dekat sini-sini. So follower dia pun akan perasan kita punya post juga. Itulah, saya sangat cuba untuk menambahkan follower. Tapi dah cukup lah 25 saya minta 25 minimum. Kalau kamu nak pergi higher lagi sampai ke 100, nak tengok kamu punya insight ni fully. Betul lah, insight tu kan. Saya tengok macam orang view kan, bila meningkat macam best lah. Masa lagi excited nak cari bahan. Sebenarnya tak susah pun kan. Cuma kita kena tahu strategi saja. Sebab tu saya ajar benda ni. Kita gunakan platform social media ni untuk buat konten. Seronok ni, saya suka. Tapi kita belajar sesuatu daripada dia. Betul. Okay. So ada thank you. Tanya. Tak ada. Thank you, madam. Okay. Petirah ada tanya. Petirah senyap je. Madam boleh check yang saya punya, madam. Okay. Okay. Apa Instagram? Apa Instagram? R. Okay. Atau yang tu, yang atas tu. Roses. Flushy. Okay. World News, Healthcare, Fashion Trendy. Which one nak fokus pada mana ni? Nak fokus mana ni? Nak buat tiga-tiga? Okay, saya suka sebenarnya kalau nak ikutkan Instagram ni, dia cantik bila kita ada satu tema aje. Tapi kalau kamu nak buat macam ni, saya
saya boleh cadangkan kamu buat satu tema Instagram yang menggabungkan dua, health and fashion. For example, saya bagi satu contoh. Sekarang ni kan macam-macam fashion tentang apa nama tu, face mask. Kan? Tapi benda tu dia buat fashion. Nampak tak? Nampak tak tu? So dia, kalau kamu dapat menghasilkan satu content post yang menggabungkan health and fashion, cantik lah. Dia jadi satu tema sebenarnya. For example macam apa ya lagi, ada orang buat pasal fashion apa, tempat apa ni, kalau kita pasang tangan tu kita letak simen kan. Kita tak simen tu, benda orang panggil casing. Orang panggil casing tu dia orang buat fashion. So macam tu lah. Cuma bila sebab saya pernah eksperimen tau, bila benda ni saya buat banyak-banyak sangat tema, dia jadi orang tak nak masuk tau, sebab dia orang tak tahu apa yang dia orang nak, apa dia orang dapat daripada your page. Sebab saya benda ni saya dah test, dah buat eksperimen guna. Saya blogger dulu, saya blogger. Saya buat macam-macam post pasal itu ini, tapi bila saya buat blog yang just fokus pada education sahaja, pada master in business admin, waktu tu orang start masuk. Saya tak payah post sangat pun, tak payah update sangat pun, tapi orang still masuk juga sebab saya punya website ataupun saya punya blog tu adalah berkenaan tentang education or master in business admin. Macam tu. Okay. So I would suggest try to cari satu tema yang boleh dekat kat sini boleh menggabungkan health and fashion. So why not? Benda tu sangat rare. Okay. Right. So kita tengok dulu lah nothing matters more, health and your style. Boleh tulis kat sini, when fashion and health collide tu campur, bergabung. Boleh buat situ. Kalau nak campur lah, terpulang lah. When health and fashion collide. Stay tuned. Okay. Okay, ini mukadimah kan? Okay, healthcare tips. Ini macam sama jugalah. Saya would suggest gunakan hashtag yang strong, yang powerful. So rasa macam health, hashtag health, dia powerful. Hashtag beauty, selalunya hashtag yang powerful ni dia short hashtag dia, macam fashion, hashtag fashion, dia kecil-kecil, comel-comel je dia punya hashtag. Lepas tu bolehlah nak tambah healthcare tips, tak ada masalah. Nak hashtag macam tu tak ada masalah. Sebab kalau kita try cari ni, tak ramai public post ni. Dia punya public post tu tak besar, tak banyak. So kita letakkan simple-simple punya hashtag. So dia jadi kuat sikit. Okay. So macam ni boleh tak, boleh tambah sikit lah apa mukadimah pasal apa page ni. Okay, and then kalau ada nama admin, kalau boleh lah letak nama admin kan. For example, you want to call yourself inside the Instagram, Rose. Nama admin you adalah Rose. Boleh tulis from admin Rose. So dia ada macam dekat sikit lah dengan followers you kan. Yang ini, ini tips . Mental. Okay. This one okay. Boleh tambah hashtag sikit. Alright. Tambah hashtag tips, hashtag mental. Saya tak berapa suggestkan guna hashtag yang panjang-panjang macam ni. Sebab dia punya marketing punya apa nama, marketing punya power dia tak kuat sangat. For example, kalau saya cari mental health awareness. $8.5 million. Okay. Kalau saya buat mental,
mental health. 18.9 juta. Nampak beza dia. Mental. 1.9 juta. So pilih mental health. Mental health awareness pun boleh pilih. So boleh boleh letaklah banyak-banyak sikit. Apa nama? In terms of hashtag yang powerful. Macam ni mental health awareness week 260,000 saja post dia. So dia tak berapa power. Kan? Nah, itu cara nak pilih hashtag sebenarnya. Okay. Mana tadi? Alright. Kenapa pilih Rose slash sushi. Rose slushy. Kenapa pilih macam ni? Kenapa sebab saya rasa nama cute? Nama sendiri lah. Sebab saya rasa macam nama dia macam unik sikit. Macam kerja saya sebab sebenarnya brand name pun memain peranan juga. I mean like bila orang masuk, bila orang tengok your brand kan. Macam bila saya tengok your brand Roses Slow Sushi, saya bayangkan saya masuk Instagram yang penuh dengan bunga-bungaan. Dia macam tu. So mungkin boleh guna Rose tu. For example, you nak letak nama you nak panggil yourself as admin nama Rose, boleh, tak ada masalah. Cuma dalam brand name tu boleh tak sikit health fashion ataupun something yang menggabungkan dua, health and fashion. Kalau nak buat health and fashion lah sekali, kena start daripada your Instagram punya purpose, baru keluar dia punya brand name tu. Okay. Macam itulah, itu kita bila buat Instagram ni kita kena tengok daripada followers punya perspektif banyak. Dan kalau macam ni nak tahu whether that brand name is okay or not, kamu tunjuk kamu punya Instagram ni, tunjuk this kind of brand name. For example, kamu buat satu brand name Rosa Sushi, and then kamu boleh bagi tahu dekat, for example, your brother or sister, what do you think about this? When you see this brand name, what do you think about this brand name? Kalau dia orang cakap bunga-bungaan, sama macam lain juga. So itu yang membezakan antara kita nak kena try to link within your brand name dan juga your purpose as well. Okay. Unless kalau nak guna your own name, tak ada masalah. Itu macam agak free sikit lah. Alright, yang ini sticking to the routine. Okay. Healthcare tips, mental. Alright. Semua boleh tambah lagi hashtag yang powerful sikit. And then boleh tambah apa? Boleh tambah emoji sikit kat sini. Emoji orang tengah exercise ke kan? Saya ada emoji tu. Okay. Ada lagi tak tanya? Tak ada rekod. So it means yang kalau saya buat news wall tu pun macam tak payah buat lah, madam. Itu pulang pada kamu lah. Kalau kamu rasa nak buat saya buat suggest like you ask yourself lah apa benda yang you paling suka nak buat, apa benda yang paling you suka nak buat content. Itu kena tanya diri sendirilah. Kalau rasa macam malas sikit nak cari world news, tak payahlah buat main news tu. Kalau rasa macam suka nak buat, macam saya cakap tadi, boleh gabung. Ada connection between health and fashion. So nak fokus pada tu saja pun tak ada masalah. Tapi kalau banyak sangat benda dalam satu Instagram, dia sebenarnya kita macam saya dululah, saya fikir kalau saya letak banyak gila content pasal benda-benda lah, daripada dari segi banyak benda-benda apa, dari segi banyak perspektif, saya rasa orang akan masuk lagi banyak. Tapi sebenarnya benda tu membuatkan platform saya orang lagi tak banyak masuk. Okay. So dia kena very narrow down apa benda you nak buat. Tapi sebenarnya bila pada saya lah, kalau if you want to do health and fashion nak collide,
nak buat satu content yang berkenaan tentang fashion, fashion dan juga health, pada saya benda tu cantik lah. It's a good thing to do. Sebab orang, bila orang fikir pasal health kan, orang tak fikir sangat lah sebab nak buat fashion-fashion bagai kan. Okay. Alright. So, good luck. Boleh buat lah. Boleh improve mana yang ini apa nama ni? Dia punya profile picture ni apa ni? Yang tu profile picture dia macam trendy fashion macam tu juga. Oh, okay. Maksudnya orang tu dia duduk betul, dia bukan terbalik macam tu. Tapi saya buat dia up down macam tu. Oh, okay. Alright. Oh, orang punya. Tak perasan sangat sebab when it comes to profile picture pun kita kena berhati-hati sikit sebab Instagram ni dia punya profile picture kecil comel je kan. So kalau kita nak nampak dia besar sikit, mungkin boleh fokus on one person yang kat tengah ni saja. Boleh try to crop ke. Saya tak sure macam mana, tapi sebab macam ni saya tak tahu benda Allah ni is actually orang sebenarnya. So benda tu kena like macam creativity kita lah, macam mana nak nampakkan profile picture tu lebih apa nama, for example saya masuk Canva ni, saya cari bahagian health lebih jelas lah . Ada tak logo dia? Serius tak ada kat sini. Nak buat logo pun kena ada apa nama tu? Ada synchronization ataupun orang panggil logo yang ada kena mengena dengan kita punya purpose juga. Itu pun saya cari dalam ni juga. Kadang-kadang macam ni pun dah cantik dah sebenarnya. Cuma dia tukar kat bawah ni. Fashion and health. Nah. Logo macam ni lah. Logo dia simple je. Sebab Instagram dia punya profile picture dia kecil. So bila you buat terlalu complicated, orang tak tahu you buat logo apa. So itu caranya lah untuk Instagram marketing. Sebenarnya kalau nak ikutkan Instagram punya marketing punya philosophy, at least kena sebenarnya for profile picture ataupun logo ni tak boleh lebih colour dia daripada dua colour sahaja sebenarnya lah. Sebab dia nak nampak dia clear kan. Tapi try improve mana yang boleh. Kita tengok macam mana, kalau if you improve dapat tak follower, masuk ramai tak. So you learn lah as you improve tu, you learn, people masuk try, orang akan masuk banyak pula kan. Mungkin kalau macam saya rasa macam social media ni kita kena try and error lah. You improve and then people, orang akan masuk banyak, and then you akan rasa excited lah sebab orang masuk, start masuk macam tu. Okay. Okay. All right. Madam. Okay. Good luck. All right. Okay. Okay. Thank you. Bye. Bye-bye.